sampaikan untuk bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang beliau sampaikan di dalam visinya yang kedua, mengkonekkan apa yang sudah kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, kawasan industri, contoh Brebes, Magetan, Ngawi, jadi juga pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan destinasi wisata, dengan Betung, Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Kemudian beliau juga menanyakan tentang progres sayembara untuk ibu kota baru. Saya sampaikan sekarang sedang unleashing di lapangan pesertanya. Peserta sayembara ada 762 peserta. Beliau juga sempat surprise, ternyata ini sangat menarik. Dan kami sudah melakukan survei kecil-kecilan, seperti Cak Montong itu orang sering survei gitu ya. Jadi kenapa banyak sekali peserta? Ternyata bukan karena hadiahnya, tapi ini memang karena apa ya, seperti keinginan atau gengsi gitu ya. Tidak masuk 10 besar saja sebagai para ahli itu sudah menurut mereka sudah membanggakan. Jadi beliau nanti mungkin akan bicara di depan para peserta supaya ide-ide beliau bisa masuk. Ya, dua hal itu saja yang beliau sampaikan pada saya. Beliau hanya menyampaikan lanjutkan pembangunan infrastrukturnya. Agak lama tadi cuma dapat bonus. Terima kasih ya. Dengan dengerin Queen dan Metallica. Biasanya kalau saya dari sini kan ke Sari Bundos itu loh. Dari sini serius ini, kenal itu Sari Bundos sama saya. Tapi sekarang dapat bonus, gak usah mampir nanti. Gak ada perubahan nomenklatur Pak, PUPR apa? Beliau gak menyampaikan itu. Gak pakai tanda tangan fakta integritas Pak? Enggak ada lagi. Ada tiga hal yang ditandatangani tidak menjadi apa, kena kasus pidana, tidak merangkap jabatan, dan tidak berkeluarga negara ganda. Tapi intinya di kabinet? Mungkin ya. Ya, yang udah dipanggil ya, Pak? Pagi putih, Pak. Ah, ya, Pak. Ini pura-pura nggak ada. Ya, Pak. Oh, kalau kenapa ya, Ibu tanya sama Presiden. Biasa sampaikan, saya ini sekarang 50 tahun kerja di PU. Jadi kalau nanti kerjanya itu sudah paling lama saya kerja di PU. Buat saya sudah 13 tahun menjadi salah satu di empat posisi. Jabatan buat saya adalah perintah. Tidak hanya amanah dari Allah, tapi perintah dari atasan kepada saya. Jadi kalau itu perintah, pasti salah satu. Saya tidak akan pernah, saya akan dijadikan. Pernah nanya. Oke, itu saya sekali lagi mohon. Dan terima kasih kepada semua yang kemarin kerjasamanya, teman-teman sekalian. Dan kalau saya besok dilantik misalnya, saya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa.